Oke kawan-kawan, kita kedatangan motor Soul GT. Gigi rasionya hancur. Nih asnya kena. Laharnya juga pecah ini. Tinggal cangkongnya doang. Cangkongnya tinggal di dalam, cangkang laharnya itu. Kalau yang giginya ini masih bagus, masih bisa kita pakai. Apalagi kata yang punya motornya, katanya duitnya nggak ada, yang rusak aja diganti katanya. Ini akibat masuk air ini, masuk air ke oli gardannya, jadi laharnya pecah. Semua di dalam motor sih jalan, tapi dia bunyi krotok 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 gitu. Kita mau ganti dulu nih asnya. Pertama kita mau keluarin dulu laharnya ini. Kita rencananya mau dicetok, kayaknya sih bisa diakalin, gak usah dibawa tukang bubut. Kita juga bisa bukanya. Oke ya, sekian dulu videonya ya. Oke kawan-kawan, kita mau keluarin dulu nih cangkang laharnya nih. Pertama-tama kita buka baut L5. Spinnya udah keluar. Kita bersihin dulu. Cara ketoknya pakai T10 sama bisa pahat, tapi ini kita coba dulu pakai T10. Ketoknya jangan terlalu keras ya. Sedikit-sedikit. Oke ya kawan-kawan, udah keluar tuh laharnya, tinggal sekali ketok lagi. Kawan, laharnya udah kita keluarin, tinggal kita pasang yang baru. Caranya nggak gampang, cuma kalau kita tahu triknya bisa diatasi. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu tutorial cara buka lahar yang udah pecah begini. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.